lagi mau color rambut sama extension rambut di Erwin Salon Extension. Menyukai pacaran dengan berondong, bahkan Barbie Kumalasari mengakui kalau dirinya juga ditaksir berondong. Habiskan harta 10 miliar buat berondong, Barbie Kumalasari tak menyesal. Dirinya justru bahagia karena mendapat kepuasan lebih. Kali ini Barbie Kumalasari bahkan menyebutkan alasannya dengan berondong tersebut poya-poya. Barbie Kumalasari pamerkan pacar baru, seorang sutradara muda, dan sudah nampilkan di sosial media, sudah mempublikasikan. Meski banyak yang menyebutkan ini settingan, Barbie Kumalasari nampak tak peduli, dirinya menikmati kehidupan sekarang meskipun banyak yang nyinyir. Pacar baru Barbie Kumalasari manjakan Barbie Kumalasari dengan memborong semua boneka. Bahkan kini, keluarga dari sang pacar berondongnya meragukan kalau mereka pacaran dan menyebutkan kalau pasti ini settingan karena keluarga mereka pasti tak pacaran dengan Barbie Kumalasari, janda beranak satu dengan pemberitaan settingan. Ntar dulu, kalungnya miring. Oh, kalungnya miring. Gue susah banget sedih. Oke. Gue gak bisa yang sedih. Sebelumnya Barbie Kumalasari setelah dirinya bercerai dari suaminya dan punya anak satu, Barbie Kumalasari pun berpacaran dengan berondong yaitu Galih Ginanjar. Cukup lama bahkan menikah siri dengan Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari meninggalkan Galih Ginanjar dan menceraikannya saat Galih Ginanjar ditahan dengan alasan dirinya tak bisa sendirian dan merasa kesepian. Kini dirinya kenalkan pacar barunya bahkan sudah liburan bersama. Di ulang tahun sang berondong, Barbie Kumalasari berharap kalau dirinya dihalalin, bahkan dinikahi oleh sutradara muda ini yang cukup terkenal di kalangan selebritis, meskipun nampaknya sulit mendapatkan restu dari keluarga berondong. Sudah berumur namun dirinya selalu memacari berondong, Barbie Kumalasari punya alasan tersendiri. Menurut Barbie Kumalasari, dirinya punya happy, bahkan meskipun menghabiskan puluhan miliar, Barbie Kumalasari tak menyesal. Mengaku kaya meski diragukan netizen, Barbie Kumalasari menyebutkan dirinya bisa mendapatkan harta miliaran dengan sekejap, jadi tak masalah habiskan uang untuk berondong. Hai, kita lagi di apartemennya aku yang sama Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.